seorang pria yang terjebak kemacetan di Puncak Bogor justru saat ia sedang membawa istrinya yang tengah pingsan tak sadarkan diri. Nah, ini anggota Satlantas Polres Bogor memecah arus lalu lintas saat one way dan membawa sang istri ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Berhasil mengurai kemacetan akibat one way di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, anggota Satlantas Polres Bogor menyelamatkan seorang wanita yang pingsan dan diduga hendak melahirkan. Kejadian berawal saat personel Satlantas Polres Bogor menerima informasi ada salah satu mobil wisatawan yang terjebak macet dan penumpangnya pingsan saat akan menuju ke Taman Safari Indonesia. Petugas mengambil alih mobil dan melaju ke RSUD Ciawi saat sedang berlangsung one way. Ya, kalau dari informasi kami dapat itu yaitu wisatawan yang akan naik ke Puncak. Tadi karena memang saat ini sedang berlaku one way arah atas, jadi dari dalam antrian yang bersangkutan itu mengalami pingsan. Jadi karena melihat ada hambatan di jalan, petugas kami langsung mendatangi dan ternyata yang bersangkutan pingsan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Ciawi. Kami langsung melakukan pengawalan untuk mengarah turun segera. Namun wisatawan tersebut akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga langsung membawa jasad wanita tersebut ke Jakarta untuk dimakamkan. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.